Wow, lihat teman-teman. Ada balon warna pink, kuning, hijau, dan merah teman-teman. Sekarang kita mau mencari badut si Upin. Ada di balon manakah ya teman-teman badut si Upin? Ayo kita pecahkan balonnya satu persatu teman-teman. Kakak punya alatnya untuk memecahkan balon. Ini dia alat pemecah balon. Wadidaw teman-teman, ternyata alatnya memakai gunting. Ayo kita mulai pecahkan balon warna pink dulu. Apakah balon warna pink berisi badut Upin? Kita coba teman-teman. Waduh, salah teman-teman. Ternyata balon warna pink berisi badut Doraemon. Sekarang kita coba pecahin balon warna kuning ya teman-teman. Apakah balon warna kuning ada badut si Upin? Wah, salah lagi teman-teman. Ternyata balon warna kuning berisi badut Boboiboy. Sekarang kita pecahin balon warna hijau. Wah, salah juga teman-teman. Ternyata balon warna hijau berisi si Dora. Apakah balon warna merah ini yang berisi badut si Upin? Ayo kita pecahkan balon warna merah ini teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman. Ternyata badut Upin ada di balon warna merah. Yeah. Oke teman-teman, misi kakak sudah berhasil pencarian badut Upin. Waktunya kakak pamit. Dadah teman-teman.